Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Rumah Uya dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Rumah Uya. Dan penonton yang ada di studio, kali ini V dan Uya kedatangan seorang yang bernama Giselle. Giselle, kamu bawa amplop, kertas, kotak, ini maksudnya apa Giselle? Ya aku bawa ini semua karena aku curiga sama pacar aku yang menurut aku udah selingkuh di belakang aku. Kamu curiga pacar kamu selingkuh di belakang kamu? Iya. Oke. Dan ini bukti-buktinya? Ini semua bukti-buktinya aku. Oke. Apa? Curiga sama siapa dan apa bukti-buktinya? Jadi aku curiga sama pacar aku yang sekarang kalau dia tuh selingkuh sama teman masa kecilnya dia dulu. Oke. Jadi kamu curiga pacar kamu ini yang namanya? Nick. Curiga selingkuh dengan teman masa kecilnya? Iya. Oke, ini apa? Teman masa kecilnya. Mas, ini surat-surat yang aku temuin di rumahnya Nick. Itu semua isi surat-surat dari Suri. Oh, Suri nama teman masa kecilnya dia? Ya nggak tahu sih teman masa kecil atau udah naik peringkat jadi selingkuhan. Tapi ini Dear Ayah. Apa? Dear Ayah. Gimana coba bacain? Dear Ayah. Ayah? Ayah. Oh, Ayah. Ayah. Ini panggilannya kayak gitu. Ayah apa panggilannya ya? Oke, coba. Oke, ini aku bacain ya. Kamu ingat nggak? Taman cincin di dekat rumah Pak Toto. Oke. Tempat kita biasa janjian sepulang sekolah. Ternyata taman itu udah gak ada. Bunda jadi sedih. Oh, Bunda, Ayah Bunda. Iya, jadi panggilannya Ayah Bunda. Oke, ternyata. Terus? Kenangan kita dulu di sana jadi ikut hilang. Ditutup sama beton-beton rumah. Bunda mau ketemu Ayah. Oke, tapi bisa aja nih Suri ini surat dari Suri ini. Iya, surat ini Suri. Kecil ya. Iya, Mas. Mas di situ soalnya ada tanggalnya. Dicoba lihat lagi. Oh iya, iya, ada tanggalnya. Ada 24 Juni 2017. Oh iya benar, ada. Oh, jadi bukan surat dari kecil nih. Iya, pokoknya itu suratnya bukan pas kecil. Iya, ada lagi nih. 18 Juni 2017. Dear Ayah. Ingat dulu kita pernah ngebakar tanaman Om Karso karena kita main masak-masakan. Ayah, aku masih sering datang ke sekolah kita dulu mengingat masa-masa sekolah. Bunda kangen Ayah, Suri. Alay banget, Bunda. 3 Juli 2017. Dear Ayah, masih ingat nggak celemek yang dulu sering aku pinjam diam-diam dari ibuku? Celemek aja pinjem-pinjemnya, diam-diam ya. Gemes banget. Kayak pinjem duit. Supaya kita bisa main masak-masakan. Terus Ayah minta tolong Bunda untuk memakaikan dasi yang Ayah ambil udah, Mas, diam-diam ngapain, dari lemari papamu. Alay, Ayah Bunda emang zaman Siti Nurbaya. Ayah Bunda gak usah dibacain, Mas, alay. Biar so sweet Ayah. Ya ada so sweet-sweetnya Ayah Bunda. Tapi ini sekali. Surat bukan dari masa kecil. Berarti ini tanggal sekarang nih, 2012 tahunnya. Ini sampai sekarang makanya masih. Makanya aku yakin kalau dia tuh selingkuh di belakang. Oke, kotaknya itu isinya apa? Nih, Mas, lihat sendiri aja. Jadi ini kotak aku dapetin. Aku ke rumah dia. Aku ngomong sama mamanya. Aku nanya sama mamanya. Dia tuh dulu punya teman kecil namanya siapa. Dan itu aku sekarang tahu si Suri. Suri itu, oke. Okay. Terus apa ini? Terus ini ada boneka-boneka gitu deh. Terus boneka teler abis? Teler abis. Oke. Nah, ini kayak gitu-gitu. Itu yang zaman dulu buat main telepon-teleponan ya coba. Iya. Iya. Oke, aku tarik ya. Kamu dengan. Oke, kurang tarik. Hah? Kamu ikutin jauh, kurang jauh. Oh iya. Kamu dengar aku. Iya. Kamu ngomong apa? Enggak. Gantian. Ngomong apa, kedengeran gak? I love you too.
Gak denger. Oke. Tapi emang ini beneran kayak apa sih? Pokoknya kayak jadul-jadul gitu ya, berarti masih kecil gitu ya. Ada alat masak-masakan. Iya, saya tuh sebenernya mau ngetes dia doang. Mau ngetes doang, mau ngetes dia doang. Jadi ini barang-barang dari dia apa lo beli sendiri? Sebenarnya ini gue beli sendiri, tapi kayak gue udah nyari tahu sama informasi dia, bahwa dia tuh sering main masak-masakan. Iya, terus gue cari sendiri. Boneka Teletubbies kan, gitu ya. Iya, gue cari sendiri terus kayak gue mau mancing dia. Ini ada celemek, dasi gitu ya. Oke. Gitu deh. Intinya sekarang lo di sini mau ngetes Nick apakah dia ada apa-apa dengan teman masa kecilnya yang namanya Suri itu. Iya. Ngetes Nick ya? Iya. Oke, jadi lo silakan di belakang. Oke, ini surat-suratnya di bawah. Ini perlu di bawah atau gimana? Di mana? Surat-surat di bawah atau di belakang? Biar sini. Taruh sini ditutup, aja. Oke. Oke. Ya, sama ibu yang ada di belakang. Gini aja. Ini kan cewek pengen ngetes apakah Nick ada apa-apanya dengan Suri teman masa kecil atau tidak. Karena ini terbukti suratnya surat yang masih saat sekarang masih disurat-suratin berarti. Tahun 2017 ini. 2017. Nah, kita punya quiz Twitter. Pertanyaannya adalah kira-kira menurut pemirsa apakah Nick sama Suri ini teman masa kecilnya ini cinta monyet ini bakal bisa bersatu atau enggak di sini? Nah, jangan-jangan kan malah jadian di sini. Nah, kira-kira siapa dia tahu, ngetes, ya kita nggak ada yang tahu ya. Apakah Nick dan Suri teman masa kecilnya itu bakal bersatu di sini atau tidak? Mention jawabannya ke Twitter kita di @rumahuya_trans7. Hashtagnya trans7rumahuya0108. 0108 ya. Ada 5 orang pemenang yang beruntung ya. Kalau gitu kita panggil saja inilah dia. Nick. Aku beruntung, aku berdoa. Duduk. Silahkan duduk, Nick. Siap. Nick, bingung ya kenapa diundang ke sini? Benar banget, Mas ya. Jadi bingung. Saya penasaran aja sih sebenarnya siapa yang ngundang saya ke sini. Oke. Okay. Kasih lihat kotak-kotaknya. Oke. Apakah kenal dengan barang-barang ini? Ini sih. Teletubbies. Pertama kali saya lihat ini sih. Lala. Kenapa? Kamu lihat ini kenapa ingat apa tiba-tiba? Saya ingat masa kecil saya. Waktu itu main sama ini. Bentar Mas, saya mau nanya, ini pasti yang ngundang saya si Suri ya? Suri? Siapa Suri? Itu teman masa kecil saya, dia pasti saya yakin. Kenapa kamu ngelihat buka boneka teler abis? Jadi teler agak abis. Malu juga sih ngomongnya ke abis. Lalah. Kenapa? Saya ingat banget semua barang-barang ini barang-barang masa kecil saya. Alat masak-masakan. Masak-masakan benar. Jadi ya, saya benar-benar nostalgia banget. Oke, jadi menurut kamu Suri? Saya yakin banget. Suri yang undang ke sini? Saya yakin banget. Oke. Sekarang orangnya ada di sini? Orangnya ada di belakang. Oke, siap. Oh. Jadi kenapa menurut kamu yang di belakang ini Suri? Pasti dong. Suri? Iya. Oke. Saya yakin banget. Ya udah, kalau gitu orangnya memang ada di belakang. Berarti saya samperin aja ya. Kenapa? Nggak usah, biar. Saya ceritanya saya ini udah 10 tahun lebih saya nggak ketemu dia. 10 tahun nggak lebih nggak ketemu saya, sama dia. Jadi kangen. Terus tiba-tiba lo mau ke belakang mau ngapain? Karena pasti dia yang ngundang saya. Saya penasaran banget gimana kenapa dia. Kenapa lo bisa yakin dia ngundang lo Suri? Jadi ceritanya, ceritain nggak ya? Nggak, ceritainnya kenapa? Jadi ini boneka itu anak kita waktu kita masih kecil. Oh. Kan pada diketawain kan. Oke. Gitu. Berarti boneka ini gimana? Berarti kamu ini sama si Suri jadi mama papanya. Iya gitu, benar banget. Dan ini adalah anaknya. Ya, oh, anaknya ini si Lala ini. Boleh tanya enggak? Berarti kamu panggilannya itu satu sama lain ayah sama bunda, benar? Benar banget. Nah, jadi ini anak kita, anak saya biasa panggil dia bunda. Aha, Suri. Okay.
saya yakin banget kalau yang panggil saya sekarang ke sini adalah Suri karena anak kamu hadir di sini. Karena anak saya ada di sini. Ya mungkin ada kesempatan. Cuman dia yang bisa ngerawat anak. Dan anak kalian 10 tahun yang lalu sampai sekarang udah 10 tahun, 10 tahun kemudian enggak gede-gede ya. Enggak gede-gede. Masih begini aja ya. Oke. Kenapa? Lo mau sekarang please izinin saya ke belakang, Mas Uya. Saya penasaran banget. Saya pengen ketemu banget. Sama jangan, saya. Kamu ngomong aja dari sini aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hah? Di belakang mana? Sini. Hah? Oh, sini. Jangan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jangan. Saya penasaran. Please, Mas Uya. Biar. Kita udah 10 tahun gak ketemu. Please, aku mohon sama Mas Uya. Saya pengen banget ketemu bundanya Lala. Oh, bundanya Lala. Jadi ini bundanya Lala. Iya. Kamu berarti ayahnya Lala dong. Teletubbies. Teletubbies. Ucapkan halo. Halo. Lala. Nah, berarti kita po dong. Hah? Kita merah berarti kita po. Oh, dong. Kita po berdua ya. Iya. Berpelukan. Berpelukan. Oke, Nick duduk aja dulu. Enggak, please kasih saya kesempatan buat masuk ketemu. Jangan. Tapi benar Suri kan? Hah? Suri? Emang kenapa? Emang curiga ini siapa? Udah 10 tahun lalu saya enggak ketemu Suri. Saya Iya. Cara dulu. Kamu jangan masuk. Saya kebanyakan saya yang. Nah, tapi Surinya masih siap-siap. Gitu. Jadi belum katanya mau cantik ketemunya. Enggak, mau maksudnya cantik. Maksudnya kalau memang Suri yang undang saya, kenapa enggak langsung di sini? Iya, kan bundanya Lala kan lagi make up dulu. Oh, gitu. Biar cantik. Yuk, sana yuk. Oh, gitu. Teletubbies. Ucapkan salam. Dipsy. Lala. Oke. Duduk dulu. Sekarang gini, lu ngobrol dulu aja di sini sama yang di belakang. Oke, wanita yang di belakang, silakan kamu ngomong sama ayah yang ada di depan. Ayahnya Lala. Halo, ayah. Bunda. Halo, ayah. Bunda Suri. Halo. Suaranya emang sih, sini agak gak tahu kedengeran. Aku siapa? Tapi suaranya kok rada berubah ya? Ya kan udah 10 tahun yang lalu. Emang suaranya mirip siapa? Ayah, sorry, Bunda lagi sakit. Jadi suaranya kayak gini. Enggak, tapi saya kayak kenal-kenal gitu suara. Kayak apa? Kenal, suaranya kayak kenal. Kayak kenal suaranya. Kayak suara siapa tuh? Kayak suara Gisel. Gisel? Kayak suara Gisel. Gisel itu siapa? Tuh ditanya sama belakang. Gisel siapa? Gisel itu mbak di rumah. Oh, mbak di rumah. Mbak di rumah. Mbak di rumah namanya Gisel. Bagus banget namanya. Iya, kok kaget loh. Oh gitu. Bagus banget nama pembantu kamu Gisel ya. Iya, benar. Kamu belum pernah cerita tentang pembantu kamu sama Suri. Belum, karena waktu itu kita udah pisah duluan. Kenapa di belakang kok batuk-batuk? Enggak kan, lagi sakit. Lagi batuk katanya. Oh, makanya suaranya sakit, beda ya. Bunda apa kabar? Bunda baik-baik aja. Ayah apa kabar, ayah? Tuh ya. Jawab ya. Bunda ayah, suaranya beda banget ya. Bunda lagi sakit. Lagi sakit. Iya, Bunda lagi sakit. Bunda lagi apa-apa. Batuk. Terus lagi sakit kenapa harus kesini? Kan Bunda mau nyamperin ayah. Kan Bunda kangen sama ayah. Iya. Emang apalagi kan kangen sama Bunda. Kenapa? Tapi ini benar Suri. Ya, emang siapa menurut kamu siapa? Enggak, soalnya suaranya mirip banget sama Gisel. Suaranya mirip banget sama Gisel. Kan katanya itu bundanya Lala.
Ini barang-barangnya dari cewek yang di belakang loh, ini barang-barangnya ini. Tapi saya di sini nggak dikerjain kan ya? Enggak, ini barang-barang ini dari yang cewek yang di belakang. Suri. Ya kata menurut kamu siapa yang ngasih barang-barang ini? Kalau saya lihat dari barangnya, saya yakin ini Suri. Ya. Cuman saya dengar ini suaranya beda banget. Kamu nggak percaya sama Bunda? Enggak, Bunda. Ayah percaya banget sama Bunda. Cuman banget sih. Cuman ayah ngerasa beda aja suaranya Bunda. Coba deh Bunda kesini. Oh, kamu mau Bunda kesini? Kan Bunda kan kesini buat datengin saya. Yeah. Terus kenapa nggak kesini aja? Ayah, Bunda mau nanya dong. Mau tanya apa Bunda? Ayah udah punya pacar belum? Kalau pacar, emang Bunda udah punya? Belum punya. Bunda sama udah punya dong belum? Sama Bunda belum punya pacar. Ayah, aku boleh ngomong sesuatu nggak sama ayah? Boleh, ngomong aja. Jadi sebenarnya aku itu udah sayang sama ayah dari kecil. Jadi aku pengen ngomong kalau aku pengen... Tunggu dulu. Kenapa ya? Aku nggak mau momen ini dia yang ngucapin. Aku gak mau kamu yang ngucapin Bunda, biar aku aja yang ngucapin. Tuh ada kotak coklat di sebelah kamu tuh. Ada kotak coklat tuh. Buka. Set. Ayo. Ini benar-benar mengingatkan saya. Enggak, jadi dulu ya selagi saya berangkat kerja kan, dia jadi ibu rumah tangga yang baik. Ceritanya begitu Mas. Terus? Lucu banget sih. Ya, saya keinget aja. Keinget ini? Waktu kita masih kecil. Maksudnya apa nih? Kamu pakai dasi? Iya, jadi ini saya ambil dasi papa saya buat pura-puranya saya berangkat kerja kan. Dia ambil celemek mamanya. Buat pura-puranya dia masak di rumah. Ayah. Iya Bunda. Bunda mau dong pakaiin dasi lagi kayak dulu waktu kita masih kecil. Ayah juga pengen banget. Ayah pakai dasi, boleh nggak? Ayah juga pengen banget Bunda. Tapi sebelumnya saya punya permintaan ke Mas Surya. Boleh nggak saya minta tolong ini dikasih ke Bunda biar dia datang dia pakai celemek ini. Oh, ini ngasih ke Bunda biar datang pakai celemek. Boleh. Jatuh. Oke. Tapi kamu ditutup matanya biar surprise. Kan tapi saya di sini kan tujuannya buat ngeliat dia. Enggak apa-apa, tenang aja, Bro. Biar lebih surprise sih. Ini lo akan ditutup matanya. Ya, ayo berdiri. Tutup matanya. Ayo pakai sendiri. Kebalik ya. Oke, set. Nanti Bunda akan datang pakai celemek, pasangin dasi buat ayah. Siap. Biar Lala liatin Lala. Siap. Ini sambil pegang lalanya. Ini pegang lalanya anaknya. Ya. Oke. Sekarang Bunda, ayo silakan Bunda masuk. Iya, dipasang. Bunda. Ayo sini Bunda sini. Ayo Bunda. Oke, pasang nasinya Bunda. Di sini. Halo, Ayah. Halo, Bunda. Apa kabar, Ayah? Baik banget, Bunda. Oh, gimana? Baik, Bunda. Baik banget. Ayah mau Bunda pakaiin dasi nggak? Tapi, ini benar, Bunda, ya? Ya, kamu ragu sama aku. Enggak, soalnya suaranya makin deket, makin... Oh, kamu ragu? Enggak. Kalau mulai curiga, ini suara siapa, emang? Emang suara siapa? Kayak yang tadi saya bilang itu, Mas Surya. Siapa pembantu kamu itu ya? Oh, siapa? Oh,
Oh, Gisela. Gisela ya? Pembantu kamu? Oh, enggak kok. Aku bunda kamu kok ini. Aku pakein dasi ya. Boleh nggak selagi pakein dasi saya pegang tangannya bunda? Ngapain pegang-pegang tangan? Gak apa-apa, biar keinget aja waktu kita kecil. Oh gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nih. Udah. Kalau dipegang pakein dasinya gimana? Iya. Kan bunda pakein ayah dasi dulu ya, ya. Pegang ya. Anaknya dulu aja, ayahnya. Ini bener bunda Suri. Nih, aku pakein nih. Bunda Suri mau pakein dasi ke ayah nih. Tapi suaranya beda. Enggak. Tangannya juga. Nih. Bunda pakein. Kenapa kok suaranya beda ya? Iya. Bunda pakein dasinya ya. Kenapa? Oh, kekencengan. Sorry kalau kekencengan, sorry. Sini dong pakainya. Dah, udah Bunda pakein. Sekarang siap ya. Aku boleh buka mata? Boleh dong, buka mata. Siap, ketemu bunda. Anaknya dibawa dulu anaknya. Ya. Oke. Titipin bunda dulu. Kita hitung ya. Satu. Dua. Tiga. Kamu yang ngapain? Itu maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Oke. Duduk, santai, tenang. Ini boleh aku buka nggak? Oh, boleh, silakan. Boleh aku buka nggak? Oh iya, silakan, boleh. Aku bantuin. Gisel, apa komentar kamu? Saya gak suka mas, dia kayak gitu ya. Selama ini dia tuh gak pernah jujur ke aku. Aku tuh pernah tuh mancing dia sekali. Aku nanya, Nick, kamu punya cinta pertama gak sih? Terus dia tuh jawab kayak cuman, enggak, gak punya, aku gak percaya cinta pertama. Kan aku cinta cuma sama kamu ya, kayak gitu udah biasa, cowok. Buktinya apa? Udah ketahuan kan, Her? Udah gak usah megang, ketahuan kan sekarang? Aku buktinya aku nyari ke mamanya, aku cari semua bukti, ketahuan deh si Suri, teman masa kecilnya. Apa udah selingkuhan sekarang? Udah selingkuh sama bunda ya? Enggak. Terus? Itu apa? Itu cuma kenangan masa kecil. Bullshit. Oke. Gisel pun memberikan sebuah video ke kita berupa CD, betul? Iya. Putarin ya, aja mas, jelaskan biar dia video ini. Melihat sendiri. Jelaskan, Nick, video ini apa? Cek di bro. Hai ayah, ayah masih inget kan sama boneka ini? Ini anak kita dulu loh. Aku kangen banget sama ayah. Aku berharap kita ketemu. Dan ayah masih inget kan waktu kita main masak-masakan? Ayah bunda. Pokoknya aku kangen banget sama kamu dan pengen ketemu sama kamu. Di mana kamu dapat CD itu, Gisel? Aku dapat dari mama. Dari mana? Dari mamanya. Mamanya nih? Iya. Okay. Ada di kamar ini? Iya, ada di kamar ini. Apa itu nih? Ketahuan kan sekarang mereka masih berhubungan. Ngapain coba ngirim-ngirim video udah kayak gitu? Apa? Udah lama banget. Udah lama, itu suaranya orang gede kok. Jelaskan surat-surat yang ada di tanggal Juni dan Juli ini. Tahun 2017. Kamu gak perlu tahu aku dapet dari mana. Pokoknya kamu jelasin ke aku, itu 24 Juni 2017 yang dimana it means kalau itu baru. Berarti kamu masih berhubungan sama dia, kamu masih berhubungan sama teman kecil kamu. Oke. Kenapa? Suri ada di sini. Apa? Berarti Suri ada di sini. Berarti Suri ada di sini. Apa? Ada, Suri ada di sini. Biar saya ketemu Suri. Ada Suri di sini. Biar saya ketemu kamu Suri. Kamu mau nyari Suri?
Enggak, sayang. Nanti kamu nyari Suri? Nanti aku jelasin. Oh, kamu gak jelasin ke aku, tapi kamu jelasin ke Suri? Gitu? Iya, biar semua ini bisa clear. Ya, clear gimana? Kamu jelasin ke aku, bukan ke Suri. Yang pacar kamu sekarang siapa? Enggak usah pegang-pegang, ah. Aku udah malas sama kamu. Yang pacar kamu sekarang siapa? Aku atau Suri? Ya udah, terus kenapa harus ketemu sama Suri? Kenapa langsung excited banget ketemu sama Suri? Cuman pengen tahu ini dia sekarang gimana. Kok pengen tahu? Itu udah 10 tahun lebih. Salah gak, Bi? Dia pengen ketemu teman masa kecil dia, Bi. Tapi masalahnya ini kan masa lalu, sekarang ini mereka ya budaya-budayaan lagi, Bi. Nah, itu dia yang perlu dijelasin bagaimana, yeah. Nih. Itu kok ayah-ayahan lagi, yeah. Bunda-bundaan lagi. Lagi pula tadi suaranya Neng katanya rada sakit ya. Wajar, sakit ngurusin Lala kan capek. Nah sekarang Nick mau ketemu Suri, kenapa? Saya cuma pengen lebih jelas saja. Lihat di belakang kamu layar ini. Nah, apakah itu Suri? Tahu ada? Suri Permai. Permai Suri. Iya, itu Suri, betul? Betul. Mau kemana kamu? Saya mau ketemu. Nick mau kemana? Tenang aja. Oke. Saya pengen semua ini biar lebih clear gitu. Kenapa pilihnya ke Suri? Dia kenapa malah mau ke Suri sih? Kan di sini yang pacarnya aku, ngapain dia nyamperin Suri? Saya nggak mau tanya. Kamu apa sih? Ini teman masa kecil. Iya, teman masa kecil nggak gitu dong. Kan kamu belum jelasin aku. Aku cuma ketemu dia aja. Ya udah ketemu dia apaan? Kamu harus jelasin ke aku. Nanti aku jelasin. Nanti aku jelasin. Kamu nggak usah marah-marah dulu. Kamu nggak usah marah-marah dulu. Oke. Kamu udah kamu nggak usah marah. Kamu nggak usah bilang kamu nggak usah marah-marah. Nggak, pokoknya kalau kamu nggak mau, aku nyamperin dia sekarang. Enggak, biar aku aja. Ya udah, kamu jelasin ke aku maksudnya apa. Aku jelasin nanti, pasti aku jelasin, sayang. Kamu gak usah marah-marah dulu, ayo. Kamu duduk dulu. Kamu duduk dulu, sayang, biar aku yang jelasin semuanya nanti. Oke. Saya ketemu sama Suri dulu. Kamu gak mau ketemu sama Suri? Gak bisa kalau dia mau nyamperin Suri, gue yang nyamperin. Gue gak mau nyamperin. Kamu duduk dulu aja, sayang. Aku aja, sayang. Nanti aku jelasin. Suri udah ke ruangan sana, ada di sebelah sana jauh. Please. Oke, please. Kamu dulu. Pertanyaan kita nih, apakah Nick dan Suri akan bersatu lagi atau tidak? Apakah Nick dan Suri akan bersatu lagi atau tidak? Message jawaban dapat Twitter kita di @rumahuya_trans7. Hashtagnya trans7 rumahuya 0108. Oke, setelah ini tetap di rumah. Oh ya. Di rumah Uya. Ada orang. Lu tadi lewat mana tadi? Lu tadi kan ke sini. Dia gua nahan dia. Terus kemana? Kabur lewat pintu mana? Pintu samping. Kalau samping berarti keluar depan juga dong. Depan. Samping enggak mungkin ada pintu belakang kan? Enggak mungkin. Soalnya lagi ditutup ya dong. Pintu belakang. Dari pintu samping ini ketemu nahan ini ya. Mau kemana? Belum kenal, kenalin dulu dong, Giselle, pacarnya Nick. Loh, nanti aku jelasin. Ini gimana sih? Aku gak ngerti dia. Gak apa-apa. Maksudnya ini gimana ya? Aku kan... Mas, saya gak mau urusan ini lebih panjang. Urusan gimana? Kan kamu pacar aku. Kamu jelasin ke aku, kamu ngapain kesini? Kamu ngapain ke dia? Kamu kenapa gak jelasin ke aku? Masalah ini gak lebih panjang. Enggak. Gak lebih panjang kalau kamu ngomong ke aku, kamu kan yang pacar. Jangan buat kita udah malu di depan banyak orang. Iya, aku gak peduli ya siapa suruh kamu selingkuh di belakang aku. Aku gak selingkuh. Enggak, kamu selingkuh itu gak. Jelasin di dalam. Nanti aku jelasin di dalam. Nanti. Oke, kamu mau kemana atau keluar? Di dalam. Lebih panjang lagi. Iya, supaya gak lebih panjang di dalam. Kalau kamu pergi lebih panjang lagi urusannya. Masuk dalam. Selesai. Oke, ayo. Suri di dalam, pemirsa. Jawab kuis Twitter kita untuk pemirsa, kira-kira apakah Suri dan Nick
akan bersatu lagi apa tidak cinta masa lalu mereka ya. Yeah. Kita monyet zaman dulu ya. Yes. Mention betul. Juga berapa Twitter kita? Di @rumahuya_trans7 hashtagnya trans7rumahuya0108. Ada 5 orang pemenang. Apakah Nick sama Suri akan bersatu kembali atau tidak? Let's go. Oke, duduk. Tenang. Peace. Oke. Nick di tengah. Oke. Okay. Apaan enggak kamu di sebelah sini? Enggak, kamu di sebelah sini. Enggak, dengerin aku. Kamu di sebelah sini. Aku mau di tengah. Enggak mau ngalah sama aku. Oke. Okay. Jelaskan. Giselle mau ngomong apa Nick yang ngomong dulu? Gue pengen lu ya kayak lu kasih bonekanya tadi mana ya? Tuh belakang. Yang anak yang katanya tuh belakang, belakang lo. Apa ini? Anaknya mereka ayah bunda. Ini? Ini? Oh, ini. Loh, enggak emang ini kan emang. Iya, lo ngapain masih gangguin cowok gua? Enggak, sekarang gini ya. Aku kesini itu diundang sama rumah Uya untuk ketemu sama Nick. Iya. Ya. Jadi aku nggak tahu kalau ini tuh ternyata pacar kamu. Oke. Dan aku mau ngasih sesuatu juga buat kamu. Kamu masih ingat kan surat yang 10 tahun yang lalu kamu ngasih ke aku? Surat apa? Surat apaan? Udah, sayang, nanti aku jelasin. Surat apaan? Udah, kamu jangan marah-marah. Ini surat dari kamu. Oh, ini surat apaan? Dari Nick? Enggak. Mbak, sorry ya, Mbak. Mbak jangan kasar ya. Saya bukan kasar, ini, tapi ini. Kamu masih gangguin pacar saya. Nggak, masalahnya... Sedangkan kamu itu temennya. Enggak, kamu diem. Enggak, ini aku mau baca. Enggak. Kamu ngasih ke dia untuk membaca semuanya? Waktu 10 tahun yang lalu dia ngasih surat ke aku. Oke, ini ngasih surat ke kamu 10 tahun yang lalu. Aku bales surat itu, cuma aku belum sempat ngasih ke dia. Oh, kamu udah bales? Aku ngasih untuk dia. Ngasih dia, jadi surat merah itu surat balasan kamu 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu. Ini balasannya buat dia. Oke, ini balasannya. Oh, ini surat dia dan itu balasannya ya? Iya, cuma okay. Aku mau untuk Nick yang baca. Nick yang baca. Oke, okay, Nick, ini berarti surat kamu buat Suri. Bacain. Enggak, udah sini. Enggak, aku yang baca, aku pengen baca. No. Aku pengen baca kamu tuh 10 tahun yang lalu nulis apa sama dia. Bacain coba. Nick. Halo permaisuri, dari pertama kali kita kenal waktu kecil. Nick, apaan sih gak usah ganggu gue? Mbak, aku tahu kalau kamu cantik. Maksudnya ini gimana? Aku suka sama kamu. Apaan sih kamu? Mas, sudah lah mas. Jangan. Oke, aku suka sama kamu. No mas. Oke. Terus lo bales. Please. Ini balasannya. Ini balasannya. Oh, berarti kan balasan surat. Ini balasannya. Iya. Balasannya belum pernah sempat kamu kasih dulu. Iya, iya. Karena 10 tahun yang lalu kan dia ngasih surat ke aku. Cuma aku belum sempat untuk ngasih ke dia. Oke, bacain dong surat balasannya dong.
Oke, okay, duduk situ dulu. Duduk, ayo. Bacain, Suri. Ya, tenang. Makasih banyak buat pujaannya. Aku gak nyangka segitu besar perajaan kamu. Kamu juga baik. Iya, aku mau jadi pacar kamu. Ini balasan dari aku untuk dia. 10 tahun yang lalu. Iya, gue mau nanya. Gue mau nanya sama kamu. Kamu pilih dia atau aku? Aku pilih kamu sih. Iya, kalau kamu pilih di, kalau kamu pilih aku, kamu buang surat dari dia. Enggak. Cuma itu opsinya. Cuma dua itu. Kalau kamu pilih aku, kamu buang. No, please. Enggak, kamu buang. Kalau kamu pilih aku, kamu buang. Kamu tahu aku sayang kamu. Enggak, kamu tuh. Ini kenapa sih jadi kayak gini, aku gak ngerti ya? Enggak, nanti aku ya. Enggak, aku kan kesini mau ketemu kamu. Dan kenapa jadi ya kayak gini? Maksudnya karena dia pacar gue. Iya. Sekarang tentuin aja, Mi, ya. Dia milih siapa, gampang kan? Ini kan cintanya dia 10 tahun yang lalu. Cintanya Mi kan 10 tahun yang lalu. Sekarang apa pacarnya ditanya, Mi, lu milih siapa? Berarti sekarang ditentukan, makanya jelaskan sama cewek ini, cewek siapa gitu kan. Oh iya, kalau gitu tentukan sekarang. Aku pilih kamu. Dia atau aku, kalau kamu pilih aku, kamu gak boleh terima surat itu. Ini masa lalu aku. Berarti ini kamu gak mau pilih aku, berarti kamu pilih surat itu. Ya udah aku pergi kalau gitu. Ya kamu udah pilih surat itu kan. Ya udah kalau gitu aku pergi. Oke. Giselle, oke pemirsa. Pemirsa, kira-kira apakah Nick dan Suri akan bersatu atau tidak? Mention jawaban aku Twitter kita di @rumahuya_trans, setuju? Hashtagnya trans, setuju rumahuya 0108. Oke, tetap di rumah. Oh iya. Kejar Giselle. Lagi di rumah Uya. Oke, sekarang Gisel udah balik lagi ke sini. Bagus, makasih. Sekarang mau kamu apa? Atau Nick mau apa? Aku mau minta maaf. Minta maaf, silakan. Sama Gisel. Maafin aku. Aku tetap butuh kamu. Ya udah, tapi kamu harus pilih. Aku tuh surat itu. Kenapa sih? Kenapa? Nggak, aku harus pilih. Nggak boleh. Ini aku maunya kayak gitu. Masa kecil, enggak. Kamu jadi kekanak-kanakan gitu. Iya, ya wajar dong. Siapa yang mau pacarnya kayak gitu sama teman masa kecilnya? Kita cuma karena surat. Enggak, ya udah. Sekarang pilih. Mau aku atau surat itu? Aku pilih kamu. Ya udah buang. Tapi aku nggak bisa buang surat itu. Nggak bisa. Harus pilih salah satu. Kalau mau surat itu, ya udah aku pergi. Tentuin. Kasih waktu 5 detik. 5. 4. 4. 3 2 1 waktu habis. Aku harus pilih dia. Aku lebih pilih kamu. Oke. Berarti kamu intinya memilih Suri. Kamu tadi ya. Iya. Iya maksudnya. Oke. Tapi kenapa ini surat belum dibuka? Enggak, maksudnya bukan. Hah? Enggak, ini bukan. Jadi kan ada 3 surat yang bawa 3 amplop? Enggak. Ini bukan untuk Nick, bukan. Bukan untuk Nick, kok dia belum bawa-bawa? Enggak apa-apa. Itu apa? Enggak apa-apa kok. Hah? Bukan, aku juga penasaran. Enggak, bukan. Apa nih? Kepo. Enggak, serius. Bukan, ini bukan untuk apa-apa, bukan. Ya, terus kenapa lo bawa-bawa kalau bukan? Enggak apa-apa. Kalau enggak ada apa-apa, jadi, jangan diumpetin dong, Kak. Benar. Oke. Udah, masuk ya. Oh, bukan enggak. Saya yang narik dia. Aku juga penasaran. Maksudnya? Yang narik istri saya. Maaf, Tante. Enggak deh. Buat aku. Bukan apa-apa kok. Enggak. Bukan. Sorry. Jujur aja enggak apa-apa.
Ya udah, terus tadi gimana? Ya kamu tadi tahu gimana? Aku lebih pilih kamu daripada dia. Makasih ya buat jawabannya tadi. Jawaban yang udah aku tunggu-tunggu selama 10 tahun. Seneng banget. Iya, Mi, kenapa, Mi? Sebentar, itu suaranya Ayah bisa kencengan dikit gak sih, Ayah Anda? Ayah, gak dengar, Umi, Ayah. Jadi, saya seneng aja, Mas Uya, di sini. Ah. Karena udah dapet jawaban dari 10 tahun lalu. Aha. Dan jawabannya sangat menyenangkan hati saya. Sangat menyenangkan hati kamu. Tunggu. Sebentar. Jadi kalau misalkan tadi Kak Giselle-nya nggak pergi, kamu milihnya Kak Giselle? Sebenarnya saya bingung di sini karena dia adalah masa lalu saya, adalah masa kecil saya. Sedangkan Giselle adalah orang yang saya sayangi saat ini. Saat ini. Cuman karena memang Giselle memaksa saya untuk memilih, dan setelah saya baca surat dari Suri dari Bunda, 10 tahun ini saya tunggu, akhirnya saya tahu kalau saya harus lebih. Dan apa isi amplop coklat yang kamu simpan terus ini? Enggak ada, sumpah. Kamu jujur aja. Iya, enggak apa-apa, sumpah enggak ada apa-apa. Aku udah seneng kamu ya, kasih balasan. Iya, aku seneng banget kita bisa ketemu di sini. Dan aku apa coba? Kangen. Enggak apa-apa sih, dibukain. Enggak ada apa-apa. Serius. Enggak ada apa-apa. Enggak apa-apa. Maksudnya saya penasaran. Ya. Kenapa sih kamu sembunyi-sembunyi? Enggak, Mas Uya, ini enggak ada apa-apa kok, beneran. Kamu ngadain aku dari tadi nunggu di luar. Mana janji kamu? Bentar, lu enggak usah marah-marah di tengah. Enggak. Dia tunangan gue. Kita mau nikah, diam ya. Oke. Apa? Mau nikah? Janji kamu. Mana undangannya? Oke, ya. Ya, aku bisa jelasin ke kamu ya. Iya. Mana? Kamu aku dari tadi nungguin. Apa sih? Aku bakal jelasin. Saya nunggu di depan, Mas. Buat apa? Nunggu apa? Nungguin dia, Mas. Katanya dia mau ngomong, iya. Mau ngasih undangannya, tapi udah dong, kamu jangan gini. Enggak, kamu gak bisa kayak gitu. Iya, sekarang kamu ngomong. Iya. Sekarang kamu ngomong. Iya, oke. Oke, jelasin sekarang. Kamu tunggu sini. Iya, kamu jelasin sekarang. Oke, jelaskan apa isi kotak itu. Mendingan di sini aja. Apa isi amplop coklat itu? Iya, oke, apa isi amplop coklat itu? Gini Mas ya, sorry banget ya ini. Sebenarnya apa? Kenapa jelasin sekarang. Aku mau penjelasan kenapa cowok ini ada di sini. Ini surat sebenarnya aku kok ketemu kamu itu sebenarnya mau ngasih, tapi kamu. Kamu terlalu lama. Kamu mau kasih surat ini ke dia atau gimana? Ini surat apa? Kalau kamu nggak bisa ngasih surat dia sekarang, biar aku yang pergi. Enggak. Oke, ini surat aku. Please, no. Please. Oke, mau kemana? Sini, Mbak. Tunggu. Kamu udah pilih itu dong. Aku udah pilih dia loh, yaudah. Nggak bisa gitu. Ah, di tengah. Diam ya? Sini, ayo. Biar jelas. Saya butuh kejelasan, Mas Uya. Suri dan Naufal. Akad nikah. Oh, jadi intinya adalah... Emang dia nggak mau nih ya, nggak mau lanjut sama saya, dia lebih milih ya. Mendingan saya telepon orang tuanya aja, Mas. Nggak gitu. Aku menelepon mama kamu. Kamu jangan kayak gitu, aku udah milih. Nggak bisa kayak gitu, nggak. Aku udah kecewa banget udah sama kamu, aku udah nunggu dari luar dari aku tadi. Aku udah milih kamu, tahu kan, tadi kamu lihat sendiri kan. Please. Oke, okay. Pemirsa, pertanyaan kusiter, jangan lupa apakah Nick sama... Aku udah. Suri akan bersatu atau tidak?
Mana cerita terjawab? Iya ini mah kelakuannya Suri nih sekarang. Udah deh. Apa sih oh, aku sini nggak handphone? Sini handphone. Halo mas. Iya mas. Gak apa-apa kok. Gak nggak. Bagaimanapun dia tunangan gue. Iya gue tahu. Bagaimanapun dia tunangan gue. Gue tahu. Sini handphone. Udah. Sini handphone ya. Udah. Sini handphone sekarang. Gak. Sekarang aku udah nih. Oke. Nih. Kamu buat main aku ini. Kamu mempermainkan aku di sini. Kamu buat aku malu. Sini, sini. Handphone sekarang mana? Kenapa sini, kamu nggak mau handphone mana sini? Undangan ini ke Nick. Sorry. Berarti kamu memang berat ke Nick. Ya, sorry ya. Nah, please. Oke. Okay. Tahan dulu. Halo, kalau begitu tetap di rumah. Oh iya. Pak, tadi iya saya udah catat alamatnya. Iya nanti saya hubungin lagi, Pak. Iya tadi saya catat beneran. Aduh gimana sih ini tadi catatannya masih V. Kenapa sih Mary? Enggak, ini tadi aku kan buru-buru pergi ada kasih ke kamu catatan kecil kemanain kertasnya. Oh, yang itu. Iya, kertas kecil. Iya, ya aku buang, aku pikir nitip sampah ya tadi. Ya ampun, V, itu kertas penting. Oh. Kamu main buang-buang aja gimana sih? Ya aku minta maaf deh. Ini aja nih biar enggak marah lagi. Lu white coffee. Untung aja ada lu white coffee. Enggak marah lagi ya. Kamu kasih luwak white coffee, emang ya luwak white coffee ini nikmatnya pol. Pantesan aja banyak disukai orang, ngafe banget. Luwak white coffee, the real white coffee. Ya udahlah, daripada pikirin catatannya tadi, mendingan kita bagi-bagi hadiah 2 juta rupiah per teman dari luwak white coffee, oke? Okay? Kita tunggu menelpon luwak white coffee. Passwordnya The Real White Coffee. Halo? Luwak White Coffee? The Real Halo? Coffee. Luwak White Coffee? The Real passwordnya. Coffee. The Real White Coffee. Yeay. Siapa di mana? Wahyu di Ngawi. Bapak Wahyu di Ngawi. Bapak Wahyu di Ngawi. Maaf. Oke. Pertanyaannya. Apa pertanyaannya, Pak? Siapakah artis pria bintang iklan luwak white coffee? A. Misha Chandrawinata. B. Misko. Yang pasti A, Misha Chandrawinata. Selamat Wahyu di Ngawi udah dapat hadiah 2 juta rupiah persembahan dari luwak White coffee. Jangan lupa Pak, pajak ditanggung oleh pemenang. Selamat Bapak Wahyu di Ngawi. Selamat. Minum lagi ya. Makasih nih Pak. Sisain aku. Kamu mau pilih aku atau dia? Sorry. Kamu mau pilih aku atau dia? Kita batalin pertunangan kita. Oh, jadi gitu mau kamu? Oke, kalau itu mau kamu. Kalau batalin pertunangan lu? Iya, mesti ya. Jadi, kamu lebih milih aku? Ya, aku juga gak milih kamu. Kenapa gitu? Sorry. No. Sorry nih. Please. Enggak, sorry. Jelasin. Kenapa kamu diberi begitu? Aku gak bisa. Udah. Kamu kan udah gak pilih dia. Akhirnya. Kamu udah gak pilih mereka dia. Mereka tidak bersatu juga. Suri tidak memilih tunangannya, tidak memilih Nick juga. Dan ya udahlah. Kalau begitu. Selamat yang udah menang kuis Twitter dengan kita bukan di Twitter kita. Sampai ketemu lagi di rumah. Oh iya. Inilah.